Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya masih berada dekat Matu Jemoreng, tuan-tuan. Saya nak pergi menjala. Ada, tuan. Ikan apa tak tahu. Ikan biawan. Ikan biawan, tuan-tuan. Biawan. Nah, ni anak biawan. Ada lagi satu ekor lagi. Kita cuba dekat ujung sana. Mana tahu ada puyuh kan. Tapi puyuh ni dia cepat. Tak sempat kita jala, dia dah masuk bawah dah. Masuk dalam lubang. Kita try je. Tahu ada. Kot-kot ada lah. Rasa macam tak ada. Ada-ada. Biawan juga kot. Biawan. Biawan, tuan-tuan. Dalam 4 ekor. Ada orang suka makan biawan ni. Ada yang tak suka. Kalau saya tak suka ini ikan apa, tak tahu. Anak biawan kot. Mana yang lain? Dua ekor je. Ini terjun pula. Tu satu ekor jatuh. Dua ekor. Ini satu ekor. Ini satu ekor. Kita tutup dengan plastik. Ikan biawan je ni.
sini tuan-tuan. Yang ni baru ada kesan korekan kobi, kato lah kato. Kami panggil kat sini kato. Ada kesan korekan kobi. Okay. Kita try juga. Tak tahu ada rezeki kan. Kalau sangkut, kita turun lah. Tapi moga-moga tak sangkut lah. Ada beruan pun jadi. Alhamdulillah. Ada tuan. Ada tuan. Yang ni tuan ikan speed. Ini speed. Pepatong pun ada masuk ni. Tak sempat nak lari. Tu biawan. Biawan biasa lah. Dia raja sungai kat sini. Ambil tong. Jauh sangat. Kita biasa takut ada yang melompat keluar. Sebab saya lupa nak bawa tudung tong ni tadi. Ni pun alhamdulillah banyak sudah. Boleh bagi kat nenek. Nenek Udak Jah. Dia penggemar ikan ni. Kita try kat sini pula. Rasa macam ada. Ada. Dapat puyuh. Alhamdulillah. Akhirnya. Ni puyuh tuan-tuan. Kekuning-kuningan. Kot-kot ada ikan lain. Ikan kecil. Ini ikan speed. Try lagi kat sini. Ada tu. Rasa dia melanggar jalan. Alhamdulillah. Besar tuan-tuan. Biawan. Ikan biawan. Try pula kat sana tu.
biawan. Biawan tuan-tuan. Matu ni dia banyak aktiviti tuan-tuan. Asal jangan malas je. Kalau malas memanglah tak dapat. Nak cari ikan boleh. Cari pucuk-pucuk boleh dalam hutan. Cari kayu api. Mancing ikan. Macam-macam boleh. Asal yang pertama jangan malas. Kalau malas memang tak dapat lah. Itulah hidup kat kampung tuan-tuan. Kita ni usah kita cuba kat belah ada rumput tu kan. Tak tahu ada puyuh kot. Saya suka ikan puyuh tuan-tuan. Sebab puyuh ni dia jarang nak orang dapat kalau menjala begini. Tapi alhamdulillah ada dapat seekor tadi. Ada juga ni. Mungkin biawan kot. Mungkinlah. Mana dia? Sempat lari. Dia sempat lari. Ni ikan kecil. Alhamdulillah. Tak tahulah sama ada ni tertikoi ke apa ke. Sebab tertikoi ni kira ini ni bersuang mungkin. Tertikoi ni. Cantik ni. Dia ada bintik hitam kat sini. Kat belakang. Saya rasalah. Tak tahulah kalau orang kampung. Nanti komen lah. Komen dalam ruangan komen. Tertikoi ke bersuang? Sebab tertikoi ni. Dia ikan yang. Bukan tertikoi. Bersuang. Bersuang ni. Tak tahulah. Bersuang ke tertikoi. Yang hampir pupus tu. Nanti komen lah. Komen dalam ruangan komen lah. Siapa-siapa follower saya. Jangan lupa lah. Tekan. Button. Subscribe. Kalau tak tahu. Button subscribe tu apa? Cari yang warna merah yang ada tulis perkataan subscribe ataupun langgan dalam bahasa Malaysia. Tekan butang tu. Maknanya siapa-siapa yang tekan butang tu, apa-apa video ataupun konten yang baru daripada saya automatically akan terus ke ruangan komen bahagian YouTube tuan-puan semua. Jadi jangan lupa. Maknanya kira korang siapa yang tekan button subscribe ni, kira support saya lah. Jadi bila dah support saya, lagi semangat lah saya nak buat video kan. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba lagi. Okey, yang tu bulat sikit. Alhamdulillah. Kita rasalah. Tarik tali, dia ada rasa tendangan. Tendangan pada jala tu. Macam kosong dia rasa ni. Kosong tuan-tuan. Tak apa sekali lagi. Penat kerja ni tuan-tuan. Kibar-kibar. Jangan lupalah support. Tolong orang kampung, orang kita. Lepas ni saya nak tambah lagi video. Nak buat lagi video baru. InsyaAllah tuan-tuan. Lagi korang support saya, saya lagi buat video lagi. Yang terbaik untuk kampung kita, Kampung Jemoreng, Matu Daro dan kawasan sekitarnya. Macam saya, tempat saya dekat Tanjung Manis. Seminggu saya kat sana, saya buat video jugalah. Apa aktiviti saya kat sana. Okey, tuan-tuan. Yang ni mungkin last cut. Penat. Kita tengok. Apa yang kita dapat. Kosong juga ni. Ada. Biawan lagi. Anak biawan kali ni. Ni bukan anak. Ni remaja. Biawan remaja. Sekali lagi. Yang ni last. InsyaAllah. Semoga yang ni banyak sikit lah. 3-4 ekor ke.
ini saya dapat ikan puyuh tadi kat sini. Kau tak ada lagi ikan puyuh. Macam tak ada je. Okey tuan-tuan. Jadi inilah hasil saya. Sekejap saya mencari, alhamdulillah saya dapat dalam lingkungan tak berapa banyak lah. Ini biawan. Biawan cantik dia punya bulu ni. Lepas tu yang ni puyuh. Tak berapa besar, satu ekor je. Lepas tu ada ikan-ikan kecil juga, ikan halus. Yang ni ikan halus. Ini boleh jadi betta fish ni. Siapa nak yang bersuang tapi koi, saya pun tak tahu. Lepas tu ada juga ikan speed. Ikan speed 2 ekor tak silap. InsyaAllah tuan-tuan, siapa-siapa yang follow video saya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang rasa berkelapangan atau rasa nak keseronokan dekat kampung Jemboring, bolehlah datang di kampung Jemboring, Matu, Sarawak. Kampung Jemboring ni dia kampung tak besar sangat, tapi alhamdulillah kampung ni orangnya baik-baik belaka, berbudi bahasa, budak-budak rajin, pandai. Kebanyakan budak-budak orang tak banyak yang keluar bandar sebab orang banyak yang berbakti pada ibu dan ayah. Jadi bila dah berbakti pada ibu ayah, jaranglah nak keluar kan, lebih banyak berada dekat kampung jaga orang tua. Itulah budak Jemboring tuan-tuan. Saya pergi tempat lain. Rumah saya pun pergi tempat lain. Jadi saya cuma datang hari Sabtu je. Sabtu minggu, hujung-hujung minggu. Kalau sebelah pagi ni ada sunyi sikit tuan-tuan. Orang kampung tak keluar. Petang nanti baru dia orang jalan. Itu pun jalan nak beli keperluan. Sobat tuan-tuan, apa-apa lepas ni jangan lupa sekali lagi saya bagi tahu, follow lah video saya, tekan subscribe, like, komen dan share. Itu jangan lupa.